Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ya, teman-temannya pada mampir. Sakitnya Rizky Bilar menjadi ibroh bagi kita semua bahwa sebagaimanapun sesibuknya, kita tetap harus menjaga stamina dan menyempatkan diri untuk istirahat dan makan yang cukup. Namun juga berkah kita tuai dari kejadian tersebut, yang mana keluarga Lesti semuanya besuk Bilar, sahabat-sahabatnya pun juga begitu guys. Ada hal yang menarik, yakni pertemuan keluarga Lesti dan Bilar, yang mana ada bocoran video keduanya yang sudah sepertinya sama-sama sudah ingin meresmikan hubungan itu menjadi halal seperti keinginan dan doa kita semua. Tentu kemesraan, kekiutan, kebahagiaan di wajah Lesti dan Bilar, keluarga mereka pun juga terpancar jelas bahwa binar-binar asmara di hati Leslar sudah terimplementasi, sudah terwujudkan di antara dua keluarga yang akan segera dipersatukan di pernikahan mereka nanti. Hal menariknya adalah ketika sebuah video bocor, ya, video yang mana mengungkapkan kemesraan dua keluarga itu, yang mana ayah Kejora juga menggoda si Bilar dengan menyebutnya, ya, calon pengantin harus sehat dan makan tentunya guys, makan yang lahap. Kalau enggak disuapin, Bang Bi sepertinya sulit makan. Untungnya semalam Dedek Lesti sudah hadir agar Bang Bi di hari ini bisa pulih dan beraktivitas. Apalagi yang seru dalam unggahan tersebut, dalam video yang bocor itu guys, ya, si ibu dari Babang Tampan viral, yakni Bilar, dia mengucapkan bahwa Dedek Lesti itu adalah calon mantunya, dan hal itu pun diperkuat oleh Bilar, si imut ini, si ganteng, yang alhamdulillah hari ini semoga pulih dan ntar malam bisa lagi stay tune di Pop Academy. Datlah kemesraan ini keluarga Lesti, kemesraan mereka berdua saat bersama, kekiutannya, lihatlah betapa seru dan kompaknya mereka bersama. Tentu kita sebagai fan harusnya selalu mendukung karir keduanya, ya, kekiutan keduanya yang udah ala-ala Drakor Indo saja, ya, bagai cerita berbabak-babak, bagai cerita yang selalu indah tiap harinya, entah kenapa, tetapi kekiutan di antara mereka berdua memang benar-benar nyata. Entah karena memang mereka adalah orang yang sudah disetting oleh Yang Maha Kuasa menyembuhkan hati satu sama lain untuk kemudian dijadikan sebagai sepasang kekasih yang nantinya akan disahkan menjadi suami istri. Itulah doa kita demi kebaikan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, yang kita harap dengan kesembuhan Bilar semakin baik enakan
tentu dengan istirahat yang cukup, ya, makan teratur, dan juga vitamin yang cukup, lestiminsinya, insya Allah Bang Bilar akan segera sembuh seperti keinginan kita dan doa masyarakat Indonesia pada umumnya. Itu saja mungkin keuangan dan kebaperan semalam dari unggahan rekaman yang terkadang tidak kita teliti. Kita lihat, kita tonton gambarnya saja, tapi belum kita maksimalkan mendengarkan lantunan-lantunan kata, suara-suara apa itu, guys, yang ada di sana. Tentu coba kalian sekarang boleh sih periksa dan perhatikan suara ini lagi. Akan Mimin putar lagi agar kalian pasti dan bisa memastikannya bahwa memang itu adalah suara Ayah Kejora dan Ibunda Lesti yang sudah menganggap mereka adalah calon pengantin dan calon mantu. Gimana? Ini dia ya. Coba pasang headset atau ya dengarkan dengan baik. Insya Allah kalian akan jadi baper di hari ini. Itu saja sebelumnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Ini dia, kalian simak unggahan video tentang mereka berdua ini. Yuk, ini dia.